dari stand merchandise Pornas ke-6 2022 di Sumatera Selatan. Nah, ini standnya. Ini stand yang didirikan oleh Indonesia Council for Small Business Sumatera Selatan, ICSB, yang mewadahi UMKM di Sumatera Selatan untuk berjualan oleh-oleh souvenir khas Palembang. Mas, ini bonekanya dijual berapa? Bonekanya harganya 200 ribu. 200, stoknya masih ada? Masih. Jadi ini maskotnya Pornas ya, yeah. Citala. Ini namanya Citala, dari ikan belida. Nama latinnya Citala. Ini limited edition ya? Iya, yeah, limited edition, hanya di sini. Oke. Bahannya, ini bahannya halus ya, Triboners. Jadi dia pakai tanja. Dan juga pakai songket. Selain boneka ada apa saja deh di sini? Ada plakat, ada mugnya, ada juga topi ya. Hijab, baju bukan khas Palembang. Nah, ini untuk bajunya ya? Ini baju Pornas. Nah, untuk harganya? Harga baju satu pieces-nya 150. Topi? Topinya 175. Plakat? Plakatnya 100 ribu. Muknya 50 ribu. Ada masker juga ya? Ya, ada masker. Masker. Ada Pornas. Masker. Ada juga pena. Ya, pena khas Pornas. Kalau baju warnanya ada berapa banyak? Warnanya ada 3. Baju ada warna 3. Tinggal 2 warna ya. Karena permintaannya banyak, jadi tinggal sisa 2 warna, Mas ya. Oke. Ada juga songket ya di belakang itu ya. Ada songket khas Palembang. Ada juga songket. Nah, jadi ini Tribuners ya, standnya souvenir Pornas di inisiasi oleh Indonesia Council for Small Business Sumatera Selatan. Nah, ini pengunjung yang tengah melihat-lihat dan ingin berbelanja souvenir. Dan yang paling dicari oleh konsumen itu ini, boneka maskotnya Pornas Citala atau ikan belida. Ini menjadi maskotnya Pornas ke-6 Sumatera Selatan ya. Jadi, nah ini ekornya ikan belida, dia pakai tanja dan juga pakai kain songket ya. Nah, ini lucu. Dek, kalau bonekanya memang bajunya warna putih ya, satu? Iya. Atau beda-beda? Ada yang warnanya? Cuma satu warna ya. Ini berapa tingginya? 50 cm ada? 30-an ya? Iya, gitu. Sekitar 30 cm boneka. Dan ini yang jadi best seller ya, harganya 200 ribu. Ini limited edition ya? Iya, edition. Nah, tidak banyak, karena memang dia adalah duplikatnya boneka yang untuk para pemenang Pornas ya. Jadi cuma pemenang Pornas yang naik podium yang biasanya mendapat boneka ini. Jadi makanya harganya sesuai juga dengan edisinya, limited edition ya.